Gurita bisnis Mertua Sitorus, Raja Sawit Republik Indonesia yang perusahaannya terseret korupsi CPO. Kompas.com, salah seorang komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT jadi tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak goreng sawit mentah atau crude palm oil atau CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng. Pengungkapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Penangkapan pejabat tinggi PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag berinisial IWW alias Indrasari Wisnu Wardahana. IWW selaku pejabat tinggi eselon 1 Kemendag menerbitkan izin terkait persetujuan ekspor kepada 3 perusahaan, salah satunya perusahaan PT Wilmar Nabati Indonesia. Pengeluaran izin tersebut dituduh melawan hukum. Pasalnya, penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat DMO atau Domestic Market Obligation dan DPO atau Domestic Price Obligation. Gurita bisnis Mertua Sitorus. PT Wilmar Nabati Indonesia sendiri merupakan anak perusahaan dari Grup Wilmar atau Wilmar International LTG, perusahaan sawit raksasa yang berbasis di Singapura. Meski menguasai ratusan ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Grup Wilmar lebih memilih berkantor pusat di Singapura. Wilmar International bahkan tercatat sebagai salah satu perusahaan terbesar dari sisi kapitalisasi pasar di Bursa Efek Singapura atau Singapore Stock Exchange atau SGX. Konglomerasi bisnis Grup Wilmar tak bisa dilepaskan dari pemiliknya, Mertua Sitorus alias Tio Seng Hap, yang tercatat masih merupakan warga negara Indonesia. Bersama dengan Ku Kon Hong, Mertua Sitorus mendirikan Wilmar pada tahun 1991. Wilmar International Ltd pernah masuk sebagai perusahaan sawit terbesar dunia pada tahun 2018. Awalnya, sebagaimana dikutip dari laman resmi perusahaan Grup Wilmar, memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 hektar di Sumatera Barat di bawah bendera PT Agra Masang Perkasa atau AMP. Area perkebunan kelapa sawit Wilmar kemudian merambah ke Sumatera Utara. Dalam waktu relatif cepat, perkebunan sawitnya semakin menggurita di Indonesia hingga ratusan ribu hektar dan berada di atas lahan negara melalui pemberian hak guna usaha atau HGU oleh pemerintah Indonesia. Di Indonesia, merek minyak goreng dari Wilmar adalah Fortune dan Sania. Sementara untuk pasar global, perusahaan juga memiliki puluhan merek. Majalah Forbes bahkan menjuluki Mertua Sitorus sebagai raja minyak sawit Indonesia. Mertua Sitorus, sebagaimana dicatat Forbes, memiliki kekayaan bersih sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat, sekaligus menempatkan pria berusia 62 tahun ini di urutan 1034 orang terkaya di dunia. Bisnis properti Mertua Sitorus. Selain sawit, Mertua Sitorus juga mengembangkan sayap bisnisnya di bidang properti melalui bendera Gamelan. Bisnis propertinya digarap bersama saudaranya Ganda Sitorus. Di ibu kota, perusahaan ini membangun Gamelan yang dinobatkan sebagai gedung tertinggi di Indonesia saat ini dengan nama Gama Tower. Gedung pencakar langit ini berada di Jalan HR Rasuna Site. Dikutip dari Kontan, Gamelan juga akan meluncurkan proyek apartemen di
di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Proyek tersebut akan dibangun di lahan seluas 13,5 hektar. Di sana rencananya akan dibangun 15 tower apartemen dan akan dilengkapi dengan pusat pembelanjaan. Gamalan juga tercatat sedang melakukan pengembangan proyek apartemen bertajuk Aranra Residence di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur di lahan seluas 2,7 hektar. Proyek itu tadinya adalah Sentosa Residence milik Bahama Group yang diakuisisi Gamalan senilai 600 miliar. Proyek itu kemudian dikembangkan menjadi Aranra Residence. Di sana direncanakan akan dibangun 5 tower apartemen dengan investasi Rp 1 triliun. Nilai proyek itu diperkirakan mencapai 3,5 triliun. Aranra Residence baru dipasarkan dan dibangun 1 tower. Pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2016 dan telah memasuki topping off pada 2018. Lalu ada Click Square di Bandung, yaitu mall dengan konsep high-tech terbaru yang fokus terhadap bisnis startup. Selain di bisnis properti, Ganda Martua Sitorus juga dikabarkan akan masuk dalam bisnis jalan tol. Perusahaan ini bersama dengan PT Andi Karya akan memprakarsai pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta sepanjang 70 km dengan investasi 19 triliun. Bisnis lain Martua Sitorus juga merentang sampai industri kesehatan. Grup Wilmar juga terkait dengan kepemilikan jaringan rumah sakit Murni Teguh. Demikianlah deretan gurita bisnis Martua Sitorus, Raja Sawit Indonesia, yang perusahaannya terseret korupsi CPO. Bagaimana komentar Anda? Horas, selamat datang di Hitam Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hitam Batak Channel. Dokonon masongon nanilok nina tua-tua. Pauk-pauk kudali mah pago-pago taruli. Na tading taulahi, na sega tapauli. Jadi maulati madihamu nani haholongan. Damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi. Nong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang, bamasi patorea mahita. Asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton.